coba kita tidur ya kawan-kawan ya. Tidur nih. Oke, malam kedua. Fix. Halo? Halo, Rika. Saya baru sampai nih. Oh ya, baguslah. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Oke, oke. Sendiri saja? Iya, bisa temenin enggak? Kecuali kalau nanti... Ngomongnya sembarangan! Siapa? Jadi ada yang mau ketemu ke Bang Desa nih ceritanya. Jokesnya gak lucu! Bukan, bukan. Maksudnya hantu. Ih, kamu kok gitu sih ngomongnya? Jangan sompral. Sompral? Bahasa apa tuh Indonesia? Ya, saya gak takut juga sih dengan hantu. Wih, saya juga takut juga. Ya lumayan takut. Kalau begitu. Ya sudah kak, saya harus cepat nih sebelum malam semakin larut. Oke, oke. Ya, kami jam. Kabarin saya lagi ya. Oke. Sampai nanti. Dah. Ya. Oke. Malam sebelum larut. Itu apa? Gak ada dokumen lain. Bisa gua ambil. Ini mumpung terang sih by the way. Ah, biodata. Nama Jaka Sunaria. Oh, hobi menulis dan berdoa. Oh, siap. Cita-cita menjadi penulis keren. Weh. Max masakan ibu, Mike air putih juga cukup. Warna kesukaan merah dan putih. Zodiak Leo, CEO. Kata-kata mutiara, 1000 orang bisa bermimpi, satu pemuda bisa mengubah dunia. Oh, siap. Udah tutup. Nih. Gak ada apa-apa. Buku apa nih? Bisa. Kekuasaan politik dan pemerintahan pengalaman dasar Joseph. Berat deh. Oke, tutup lagi ya. Jangan aneh-aneh. Nyalakan, oke siap. Pokoknya ada lampu, nyalain aja lah. Oke, oke, gak ada apa-apa lagi. Oh, kardusnya sudah dibenerin. Ceritanya kue lebaran 2 tahun yang lalu. Oh lord. Kopi hitam, lihat. Ini pasti bekas saya. Gak mau diminum. Udah 2 tahun yang lalu. Berdebu, gak bisa dibersihin. For what? Kampak. Kayak pasti berguna. Kaget gue. Tong sampah. Kita harus nyari something kawan-kawan ya. Kita nyari apa lagi kawan-kawan? Nyari yang namanya akte sama papan tanda jual. Lada. Wow, lada. Suciati Group, yoi. Piring. Gak penting sih sebenernya. Lukisan. Hasil karya kakak. Wow, kakaknya pelukis ya. Kertas kusut. Apa nih? Kamu punya sesuatu yang tajam untuk memproteksi diri. Tadi kampak adalah senjata tajam kawan-kawan ya. Pastikanlah kamu punya sesuatu yang tajam untuk memproteksi diri. Terima kasih loh. Buang aja lah ya. Kain, ambil. Mungkin berguna. Masa hantunya bisa gua kampak? Kan gak mungkin dong. Oke, dirapihkan kawan-kawan ya. Ini agak sulit sih tadi. Dorong. Ah, bisa dirapihkan ya kawan-kawan ya. Gak mau, kursi goyang. Saklarnya nyalain. Gak nyala. Oke, ini sama banget. Jaket siapa kah ini? Enggak. Oh lord. Halo. Sesuatu yang biasa. Itu kalau dibuka ya, suaranya tuh enggak kayak kulkas. Ngeselin. Makanan kemasan. Buang. Karena kan mau dibersihin ya. Kecap. Buang. Pisau. Ambil darah. Ambil darah kawan-kawan. Gila dulu. Banyak juga ya benda tajam, gak mau, pindahkan aja. Pindahkan kembali. Ambil darah, gak mau. Gila, gue suruh pindahin gitu, benarkan posisi. Ini apa? Gak bisa diapa-apain. Pot. Ih.
cucian kawan-kawan. Kita kemarin itu ngebersihin debu-debu gitu loh kawan-kawan. Tapi ini enggak. But it's okay lah. Sisir siapa? Bersihkan. Wih, kaget gua. Sisirnya dibersihin begitu aja. Gila kotor rambut. Rambut siapa? Kita nyisir. Oke, okay, fix. Lu diem deh. Lu mau kemana ya, Ge? Dikunci kan kawan. Weh, kaget gua. Ya kuncinya kita rusak kawan-kawan. Ini surat kawan-kawan. Bu, kesedihan itulah yang gak mau gua, gak mau baca, serem. Majalah aneh. Ini dirimu sendiri yang paling penting, jangan memprovokasi mereka, amat mereka, oke. Apa? Pastikan anda aman. Kesengsaraan membuat tempat ini di rumah yang membunuh semua orang yang berani masuk. Ada jimu kawan-kawan. Kami dulu menyimpan beras di dalam sini. Hihit, namanya nyiru. Gentong. Luruskan. Ini debu-debunya gak bisa diapa-apain. Boboko, benarkan posisi. Dulang. Aulang. Kemenyak, gua buang dong. Gak mau. Gua buang dong. Jangan-jangan alat pembersih itu buat ngebersih-bersih kawan-kawan. Kita coba ya. Oh, seluruh. Gak bisa. Cuman gitu doang. Ini apaan tadi bisa? Hello? Oh. Bersihkan. Bersihkan. Oh gitu kawan-kawan. Oh, I got it. Kita udah ngambil alat bersih-bersih. Udah. Bersihkan. Oh, kita harus bersih-bersih kawan. Oh, kita harus ngambil alat bersih-bersihnya. Oh Lord. Oke, okay, I got it. Ini kayak bakal ramai ya. Bersihin ya kawan-kawan. Ini nggak dicolok dong. It's done. Nih, kita bersih-bersih bener-bener. Kalau kemarin itu part pertama, kita bersihin debunya kawan-kawan ya. Bukan bersihin kayak gini sih. Maksudnya lebih kayak debunya gitu loh. Jadi kan kalau di barang-barang ada debu-debu nempel gitu, sarang laba-laba. Nah, kalau ini lantainya kawan-kawan yang kita bersihkan ya. Beda sekali dengan demonya, sedikit berbeda dengan demonya. Bukan beda sekali tapi sedikit berbeda kawan-kawan. Ah, ini debu-debu ini kawan-kawan ya. Tuh, hilang kan? Hilang dong tuh. Ah. Berarti banyak banget dong. Kita bersihin aja lah. Ah. Sejauh ini gue jadi merasa aneh karena kita cuman bersih-bersih doang. Dan yang tadi sih yang ngambil darah itu yang konyol banget sih. Masa ambil darah di pisau kawan-kawan ya? Oh Lord! Swalau. Sendal asli Indonesia. Mana yang susah kan? Oh Lord. Ini sampai luar-luar rumah. Yakin lu? Coba, penasaran gua. Saya di sini ada lampu. Oke. Sebentar kawan-kawan ya. Tekan. Kita enggak bisa sono. Allah. Enggak bisa. Ada pakunya enggak ada satu kawan-kawan ya. Oke, okay, it's okay. Sikan lagi. Kita cuma bersih-bersih rumah kawan-kawan. Kita harus bersihin semuanya dulu baru bisa kebuka gitu. Oh Lord. Oke, okay, sip. Udah bersih dong seharusnya. Ya, udah bersih seharusnya. Tidur lagi kawan-kawan. Kita udah bersih-bersih di malam kedua ya kawan-kawan ya. Sekarang malam ketiga. Oke, okay, Selasa. Siap. Gua selalu siap kawan-kawan. Oh Lord. Kang Rujak, gimana?
Kak, ini semua makin aneh, Kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi, iya sih, benar kata kamu. Tapi... Gak ada suara yang tadi. Iya, baiklah. Kamu pasti bisa, Jack. Translate-nya masih kurang, Kak. Masih, Kak. Nanti kita bicara lagi ya. Tuh, R-nya harusnya besar secara bahasa Indonesia. Fix. Lord, tiba-tiba gue ada di mana? Oh, Lord. Masih belum bisa kebuka, kawan-kawan. Gue tuh harus gimana? Harus ngapain lagi di malam ketiga ini? Ini apa? Daftar pekerjaan. Daftar pekerjaan ya? Iya. Akte kematian belum ada. Akte kematian di mana dong? Apa? Gua harus gimana lagi, kawan? Allah. Ih! Berani gua, bodoh. What the fun? What is that? Hey, wow. Alright, gua mulai merinding kawan-kawan. Siap, gua selalu siap. Gua selalu siap. Oh, ini surat buat emaknya lah ya. Ya, pokoknya surat buat emaknya. Jadi kita harus bersihkan juga kan, kawan. What the fun? Suara apa itu tadi? Beneran ya, Ji? Weh! Kita cuma mau bersih-bersih. Oh Lord, serius lu? Amo gua mau nyalain radio. Amat lah. Aduh, aku lawas kesukaan ayah. Itu tadi suara apa kawan-kawan? Oh Lord. My diary. Oh no. Ini kok enggak bisa dibersihin sih, kawan-kawan? Oke. Udah bersihkan? Oh, belum. Belum. Ya. Oke, gua mulai tegang kawan-kawan ya. Ini udah bersih kawan-kawan. Itu suara apa tadi dong? Udah, tar dulu gua periksa lagi. Udah bersih semua, dengar lagi tiba-tiba mati. Itu kebuka sendiri. Itu mati semua dong. Siapa takut? Nyala sendiri kawan-kawan. Enggak, gua cuma mau bersih-bersih doang kok, flix. Enggak sampai sini ini, gua beneran takut kawan-kawan. Oh Lord.
tutup sendiri dong. Gak mau. Gue gak bisa keluar. Telur, fix. Sisir, tasbih. Jangan dibuang, masa dibuang? Tasbih. Kita cuma mau bersih-bersih doang. Matamu. Jangan diambil, gak mau. Itu serem banget bonekanya sih, bodoh, mainan. Gantung, gak mau dimainin, jangan. Jangan dimainin, kawan-kawan. Kotak apa? Kertas ritual. Sebuah cara gimana bacanya untuk menenangkan anak. Gak mau baca. Gak mau gue baca. Gak mau gue baca, kawan-kawan. Kosong, sembunyi hingga pagi. Kok sembunyi hingga pagi? Bersembunyi itu emas. Jaka bangun di pagi hari tanpa masalah berarti. Sembunyi kadang memang tindakan pengecut. Jaka sangat mengerti. Akan tetapi Jaka juga percaya kalau bertanding itu adalah yang paling penting. Dia lebih baik disebut sebagai penyihir daripada menghadapi masa depan yang tidak pasti. Yang penting sekarang ia selamat sehat tanpa kurang satu pun. Oke, apa dia buat laporan? Bisa terima, tapi pas-pasan. Kamu mungkin sudah sadar dari konsekuensi dari semua tindakan kamu. Tapi sekarang kamu harus mengubah kata itu ke apa yang kamu lakukan. Mereka lebih mengatakan kalau kamu melakukannya. Laporannya nih, memutus. Itu gue mandi malam kembang yang tidak diundang. Lagi-lagi membuang gunting. Kamu malah membuat dirimu sendiri tidak berdaya. Bermain dengan benda tajam. Menyisir menggunakan milik orang lain. Ada di sana itu membuang hal yang salah. Ini adalah pesan-pesannya kawan-kawan nih. Lu tuh nggak boleh ngelakuin ini ya kan? Gue pikir itu. Alright. Gue ngerti. Di sini ada pesan-pesannya di mana kalau memutuskan dengan asal kayak membuang sesuatu yang diwujudi menjadi pelindungmu, tapi kamu membuangnya. Bisa aja paku itu kayak paku itu bisa aja kita buat yang tadi tuh nomor rumah kan kawan, terus mandi malam-malam yang membawa yang tidak diundang. Nggak boleh mandi malam-malam tuh. Nih adek gua suka mandi malam-malam ya kawan-kawan ya, dan ternyata tuh nggak boleh. Bermain dengan benda tajam, menyisir menggunakan milik orang lain tuh nggak boleh. Membuang benda, jadi sebaiknya kamu pikir dulu sebelum hiding is goal, kita dapat achievement. Alright. Wow. Tahayul itu benar. Okay. Enggak. Ini asli. Kembali. Ini tadi udah ya. Kembali ke email. Lawan horor. Nama saya Fajar Mustiko. Ini email ya kawan-kawan ya. Alright, so wow. Ini baru pengalaman pertama. Riset belum selesai malah tuh kawan-kawan ya. Riset belum selesai kawan-kawan padahal ya. Berarti mungkin kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu ya, dan ini sudah ada hasilnya. So it's okay. And yep, studio Pamali, game asal Indonesia kawan-kawan, dan hashtag dukung studio lokal ya untuk menjadikan industri game di Indonesia menjadi lebih baik lagi ya. Mungkin selain, sebenarnya banyak banget sih game selain game horror yang macam-macam RPG dan adventure dan lain sebagainya. Mungkin karena kita kurang tertarik, jadi mungkin kurang hype ya. Jadi kita harus bantu para developer-developer game di Indonesia ya kan. Jadi dukung studio lokal untuk menjadikan game Indonesia dan melestarikannya di dunia internasional. Kita akan bertemu lagi, mungkin gua bakal menyelesaikan karena katanya di sini dokumen riset belum selesai. I don't know, jadi kita akan coba. Seharusnya gua enggak ngumpet sih karena gua spoiler aja, ada beberapa ending selain kita ngumpet di tempat itu kawan-kawan ya. Ya pokoknya seperti itu ya, ada printer ya kan, bla bla dan sebagainya. Ini kayaknya para timnya nih kawan-kawan tuh, ini timnya nih kawan-kawan nih. Alright, I got it. Wow. Jury board, kita sudah main ke anak, mungkin di sini nanti. Ini ada catatan artikel ya.
Dia takut air, dia takut pisau, gunting, silet, atau benda apapun yang tajam. Dia menjadi kesana karena dia percaya bahwa ia dibunuh dengan salah satu benda tersebut. Dan paku, karena jika seseorang melancarkan paku di puncak kepalanya, dia akan mati. Jadi jangan buang pisau, gunting, dan silet. Ternyata di sini sudah dikasih tahu sebelumnya, kawan-kawan ya. Tadi gue pisau gue mainin, silat gue buang, gunting sebenarnya gue diemin sih. Ya, okay, it's okay. Ternyata ada pesan-pesannya. Gue buang gunting ya? Iya sih kayaknya. Iya sih kayaknya. It's okay lah ya, intinya seperti itu kan ya. Kita coba nyalakan. Jauh lebih terang kawan-kawan. Oke, kita akan bertemu di part berikutnya dan mungkin gue akan coba ending-ending yang lain dan mungkin ada pesan-pesan yang lainnya akan disampaikan di game Pamali ini. Kita akan bertemu di part berikutnya. So, ya, deg-degannya sebenarnya nggak terlalu serem juga sih. Cuma memang musiknya asli Indonesia banget gitu kan, ya. Be better and be friends you and nicely. Daaaah! Dan gue akan nyoba, mungkin, ya, gue akan beli DLC-nya dan kita akan mainkan juga. Now.